Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Anhe TV dimanapun Anda berada, vlog kali ini adalah mau ngirim paket teman-teman. Jadi saya mau ngirim paket di ada 3 titik teman-teman. 1, 2, 3, 4, 4 titik. Jadi saya ini rute pertama ngirim paket di JNT teman-teman. JNT kalau belum tutup ya teman-teman. Ikuti terus keseruan kami teman-teman di keliling-keliling di malam ini. Ini jalan Demak teman-teman, jalan Dupa. Kita lewat dalam kampung teman-teman. Kita lewat jalan Babatan Basar 4-5 Oktober. Di lewat Babatan teman-teman. Sekarang tanggal berapa ya? Masa hari ini tanggal 4 ya? Lewat jalan Babatan teman-teman. Dan ini rute kedua teman-teman di Lazada. Di jalan Demak. Jayabaya teman-teman. Jayabaya. Ini ekspedisi Jayabaya itu melayani luar pulau juga teman-teman. Baya Jaya. Kita lanjut ke Shopee Express. Lokasinya di Jalan Demak dekat di pergudangan teman-teman. Bisa ke Shopee Express. Ini rute Jalan Demak ini. Jadi ini perlambatan Jalan Demak. Kalau arah lurus tembok tidar, kalau kanan itu arah ini teman-teman, Pasar Loak. Kalau kiri kita ke Pasar Turi. Pasar Turi, Jalan Dupa, Tugu Pahlawan. Kanan itu ke arah bisa ke Kaliana, buat Kaliana sih ke Pasar Loak.
Pasar Loak, terus mana ya? Benowo, arah sana teman. Kita mau ambil lurus aja. Jadi adanya ini di pertokoan teman-teman, di pergudangan Shopee Express. Lampu merah teman-teman. Lampu merah. Sekarang udah menetap di depan bengkel, di depan dealer mobil teman-teman, Jalan Demak. Kalau dari tembok itu sebelum lampu merah Jalan Demak, jadi bukannya sore, tapi sering tutup teman-teman. Aslinya orang Bojonegoro, jadi dulu dia untuk orang, sekarang sudah buka sendiri. Dan dia menetap di situ. Ini teman-teman, ini mau ke Shopee Express. Jadi ini maksudnya ini pergudangan semua teman-teman. Sana masuk kampung sudah jadi. Oh, ini pergudangan. Shopee Express. Ini teman-teman pergudangan Shopee Express. Makasih, Pak. Sudah mengirim teman-teman. Pergudangan Shopee Express di sana itu Lazada, itu teman-teman Lazada. Jadi drop off-nya ini Shopee Express ini jam 3 sampai jam 9 malam. Jam 3 sore sampai jam 9 malam. Jadi ini ekspedisi semua teman-teman. Pergudangan. Dan kita lanjut ke ini teman-teman, Jalan Tidar. Ekspedisi Sweet Cepat. Nanti rutenya ini Jalan Demak teman-teman, Jalan Demak terus tembok langsung Jalan Keranggan terus Jalan Tidar. Jadi ekspedisinya itu pojokan teman-teman, pojokan Siola, mau ke arah Siola.
itu adalah teman-teman keseruan saya berkeliling mengirim paket. Pak, paket pak. Pacuan Kuda, kiri ini jalan tembok. Dan ini pasar tembok, teman-teman. Ini pasar tembok, kanan Kali Butu, jalan Kali Butu. Jadi ini kalau pagi full orang jualan, teman-teman. Rame pol. Soalnya ini kalau pagi pasar, teman-teman. Jadi kalau malam ini banyak yang jualan kulineran. Kulineran, bumbu-bumbu, warung-warung, buah. Komplek-komplek di sini teman-teman. Kalau pagi sudah ini full pedagang. Jadi pasar, pasar tembok namanya. Ini ada jualan sate. Banyak STNC. Ada jualan arang batok. Ada jualan pisang. Warung nasi bebek. Di lampu merah Keranggan, teman-teman. Kalau kita lurus arah Keranggan, kalau kita ambil kanan arah Arjuna. Arjuna lurus terus Pasar Kembang Kupang. Jalan di Ponegoro. Sudah lampu hijau, teman-teman. Kita ambil kanan aja arah Arjuna, teman-teman. Langsung belok kiri, langsung jalan hijau. Kita lurus itu jalan Arjuna, Pasar Kembang, kita ambil kiri sudah jalan Tidar. Sepanjang ini lurus ini jalan Tidar. Dan kita menuju situ cepat, teman-teman. Dan sebelah kiri saya ini ada mall khusus itu, teman-teman, belah pecah Tong Market namanya. Macam-macam alat dapur. Dan di sebelah kiri ini ada sate langganan saya. Sate ayam Madura langganan saya. Dan sebelah kanan saya ini ada ayam goreng asli Pemuda. Ini rame full, teman-teman. Yang makan banyak-banyak orang kaya-kaya. Pejabat, artis, public figure. Full di sini. Nasi goreng apa ayam goreng asli Pemuda, dan ini objek Joyo, ini terkenal murah di Surabaya. Dan ini adalah soto langganan saya, teman-teman. Sebelah kiri soto ayam langganan saya, soto ayam Lamongan, sebelah kiri. Dan ini terlihat Hotel 88. Kiri sini banyak restoran-restoran, teman-teman. Dan kita menuju di tempat itu sudah kelihatan di tempat masih buka, alhamdulillah. Dan di sini ada karaoke kopi, sudah masih buka, alhamdulillah. Kita langsung ya.
Sudah selesai ngirim teman-teman. Sudah selesai ngirim. Sudah selesai teman-teman. Kita lanjutkan perjalanan dan ini jalan Taura. Kalau kita ambil lurus itu teman-teman Pahlawan, jalan Bubutan, dan kita ambil kanan ada ke jalan Praban, jalan Tunjungan, sambil refreshing teman-teman. Dan sebelah kiri saya BG Junction Mall. Ini kiri saya Baban. Banyak orang jualan sepatu dan alat tulis. Alat musik dan olahraga. Di sini jalan Baban. Sepatu, alat olahraga, kaos kostum olahraga. Gitar banyak teman-teman. Dan kita ambil kanan teman-teman. Kalau ambil lurus teman-teman itu ke mana? Jalan mau arah itu teman-teman BTC. Jalan apa namanya? Nah, ini sudah jalan Tunjungan teman-teman. Ini situasi jalan Tunjungan Surabaya. Ini hari apa ini? Agak sepi teman-teman. Agak sepi suasananya. Ya, beginilah teman-teman. Jalan Tunjungan Surabaya. Ayo rek. Jalan Embong Malang Surabaya. Jalan Embong Malang Surabaya teman-teman. Ya, beginilah perjalanan saya teman-teman. Malam ini tadi habis antar paket dari 1 2 3 4 titik teman-teman. Sudah selesai alhamdulillah. Terus kita berputar menuju serta jalan Semarang, jalan Dupa. Orang ini apa berhenti di tengah jalan barengan teman-teman. Kasihan pengguna jalan yang belakangnya hampir nubruk gini-gini. Dan tadi habis jalan Tidar, jalan Tembok, Blauran, jalan Tunjungan, ini putar balik lagi ke jalan Blauran teman-teman. Ya udah teman-teman, cukup sampai di sini video malam ini. Kalau ada kata-kata yang salah, pengucapan atau menyinggung perasaan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen teman-teman agar saya semangat membuat konten-konten terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.